Harga promo pembelian cash hanya 150 juta saja untuk harga on the road plat B. Untuk masing-masing daerah, harga on the road bisa telepon Indra atau telepon Mas Lede. Dan di sini teman-teman, untuk info promo kredit, di sini untuk tipe yang terendah, tipe E standar itu DP di angka 17 juta. Wow. Angsurannya itu 3 jutaan. 17 juta? 17 juta. Murah banget teman-teman. Oke, Mas Dede, sekarang kita kasih lihat tampak depan fitur yang ada di new Toyota Calya ini. Sejuknya suasana pagi, awali hari penuh kehangatan. Satukan langkah, bekerja sama. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman Auto Family dalam keadaan sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Amin. Mas Dede, teman-teman Auto Family ini lagi cari-cari mobil yang murah pastinya. Mobil untuk keluarga bisa, mobil bisa nyari duit juga bisa Kira-kira yang direkomend untuk teman-teman Auto Family di rumah mobil apa Mas Dede? Nah, kita kebetulan ada promo untuk akhir tahun ini, itu program untuk mobil segmen low ya. Itu di mobil Toyota Calya. Nah, itu tuh. Itu selain buat mobil keluarga, ya kan terkena iritnya ya Pak Indra ya. Betul. Irit dan buat untuk usaha pun kayak online itu sangat 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 irit banget dan pas. Pas dong ya. Pas buat banget. Online bisa, buat keluarga pun juga bisa. Bisa. Yang paling terpenting harganya pastinya kompetitif. Betul ya Mas Indra. Calya dia serta untuk penumpangnya 7 penumpang ya? Betul, tentunya kami memiliki harga spesial khusus buat teman-teman di rumah dari pembelian cash, pembelian kredit ya. Tentunya kami melayani untuk wilayah mana? Wilayah untuk Jabodetabek dan untuk luar Jabodetabek, dari daerah pun bisa kita berapa. Bisa ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi tentunya kami bisa, dan sudah. Hampir di seluruh kota di Indonesia. Iya. Baik teman-teman, kita lihat langsung aja unitnya. Siap. Sebelum kita lihat unitnya, pastikan teman-teman untuk mendapatkan promonya langsung aja klik subscribe dan like. Let's go Mas Dede, kita okay, kasih lihat ke teman-teman di rumah. Langsung unitnya. Nah, ini dia teman-teman new Toyota Calya seri G yang terbaru ya, yang terbaru. Yang terbaru 2022. Baik teman-teman, untuk saat ini kita ada Toyota New Calya yang terbaru dan di sini untuk display warna putih. Dan untuk Calya sendiri ada 7 warna. Selain warna putih ada warna hitam, silver, grey, merah, orange dan dark brown. Dark brown. Iya, dark brown. Warna coklat, coklat manis coklatnya. Iya, coklatnya coklat. Oke, jadi ada 7 varian warna yang teman-teman bisa pilih untuk new Toyota Calya yang terbaru. Baik, sebelum kita lihat intip fitur-fiturnya, Indra akan memberikan harga promo untuk pembelian cash di bulan ini. Untuk varian tipe Calya E manual standar ya. Harga promo pembelian cash hanya 150 juta saja untuk harga on the road plat B. Untuk masing-masing daerah, harga on the road bisa telepon Indra atau telepon Mas Dede. Nomor telepon sudah Indra taruh di kolom deskripsi. Dan untuk tipe yang Calya E manual, seri E manual, teman-teman, pembelian cash promo hanya 153 juta untuk pembelian seri E manual. Dan untuk tipe G manualnya 159 juta. Dan untuk seri yang G-Matic, khusus yang Matic, hanya 173 juta rupiah untuk OTR plat B ya, Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi. Dan di sini teman-teman, untuk info promo kredit, di sini untuk tipe yang terendah, tipe E standar itu DP di angka 17 juta. Angsurannya itu 3 jutaan. 17 juta. 17 juta. Murah banget teman-teman, bisa dapetin seri E manual yang standar. Cicilannya 3,2.
3,2 saja. Oke, Mas Dede, teman-teman pengen yang seri e-manual. E-manual. Yang include dengan ABS. ABS, baik. Kalau untuk yang ABS itu DP di angka 18 juta, angsurannya 3.300. 3.300, iya. Tenornya? Tenornya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dan teman-teman pengen yang tipe yang jauh lebih upgrade, tipe G ya. Teman-teman cukup DP 19 juta aja bisa langsung bawa pulang seri G ke teman-teman. Dengan cicilan 3.455.000 per bulannya. Tenor 5 tahun. Wow, cicilan 3,4 sih buat muter ini bisnis. Ini kebetulan ya, tipe G-nya yang ini. Ya benar. Ya, ini tipe G-nya. Ini tipe G. Nah, by the way, dengan cicilan 3.400.000 buat bisnis ya. Itu sih ya kalau itu terjangkau ya. Terjangkau ya, sehari 100 ribuan ya. Betul, apalagi untuk taksi online sih, untuk Uber 3.400.000 sih ke Uber ya. Kekejar. Oke, Mas Indra pengen yang matik dong. Ada otomatik teman-teman, DP hanya 21 juta, hanya 21 juta, cicilan 3.700.000 selama 5 tahun. Oh, itu untuk tipe E-nya, benar. Tipe matiknya ya? Betul. Nah, untuk pemesanan teman-teman bisa langsung telepon Indra di 0813-1038-67. Atau dengan saya Dede di 08-12-82-66-932. Benar, kami berdua pastinya siap melayani teman-teman Auto Family di rumah. Oke, Mas Dede, siap. Sekarang kita kasih Tidak. Lihat tampak depan fitur Baik. Yang ada di new Toyota Calya ini. Headlampnya, Mas Dede, kita coba nyalakan. Oke, boleh Mas. Nah teman-teman, untuk tampilan lampunya, lampu utama sudah LED, untuk sennya masih halogen dan fog lamp pun halogen. Oke, good. Jadi lampu utama, headlamp sudah LED ya, ya. Multi reflektor, lampu sen halogen, lampu kecil parkir halogen, terdapat fog lamp, lampu kabut. Mantap. Tapi yang Indra suka nih di fog lamp yang ini dibingkai list, oleh, ya ada sebuah list dengan warna black glossy. Memberikan warna yang stylish ya. Stylish, ya. Kita lihat di grillnya nih teman-teman. Terdapat ornamen grill garnish chrome tebal berwarna dark chrome. Jadi jauh lebih elegan new Toyota Calya ini dengan desain grill radiator ya. Bintik-bintik tebal, tipis-tipis putih ya, berwarna black glossy juga. Sporty banget ya Mas. Sporty ya. Pastinya. Yuk, Mas Dede kita lihat sampingnya. Samping. Oke. Okay. Teman-teman untuk profil ban di sini untuk profil bannya di sini ringnya di ring 14 dan 175/65. Oke, okay, good. Pasti sih udah depan udah disc brake ya, teman-teman. Ya, disc brake gitu ya. Oke, okay, dan di belakang tromol pengeremannya dengan desain LOL two-tone mechaning. Oke, okay, ring 14. Ring ya, 14. Dengan mobil MPV ini ring 14 sih jauh lebih cukup dan nyaman lebih, pastinya. Ya, dan stabil dia ya. Oke, pastinya dengan fitur keselamatannya pasti sudah ada anti-lock brake system untuk seri E manual, kecuali yang standar, belum ABS. Ya. Ya, seri G pastinya sudah anti-lock brake system. Ya, kita lihat di spionnya, terdapat turn signal, terdapat electric mirror, dan teman-teman jika memilih yang seri G, pastinya sudah auto-retractable. Jadi, untuk melipat spion ini dengan mudah, dengan tombol untuk menutup dan membukanya. Oke, udah terpasang kaca film ya sebelah kiri. Kaca film sudah terpasang semua rapi. Oke. Sporty, tampilan belakang sudah dengan sak fin antena. Antena. Yeah. Oke, good. Wiper pun sini sudah ada. Satu buah wiper, yeah. Kaca film. Dan yang luar biasa sekarang udah lengkapi kamera mundur. Wow, udah terpasang ya. Untuk di seri G khususnya. Seri Jadi teman-teman, untuk pembelian di seri G, spesial fitur yaitu parkir mundur. Oke, terdapat sensor juga. Sensor mundur juga, sensor parkir. Untuk memudah kita saat berparkir ya, untuk mendeteksi objek di belakang. Untuk stop lamp, lampu belakang, halogen, sen halogen, lampu mundur pun juga halogen. Oke, okay, good. Di sini emblem seri G, karena ini tipe G, teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay. Mas Yudi, kita lihat interior yuk. Oke, okay, siap. Nah, kita nyala. Nyalakan dulu AC. Sejuk. Luar biasa. Sejuk ya.
Ini untuk pengaturan temperatur AC ya, kecepatan AC. Oke, ini untuk sirkulasi luar ke dalam dan kita tutup aja supaya udara di luar tidak masuk. Gagang transmisi, karena ini contoh mobil yang manual, ini transmisi yang manual. Tersedia juga varian Matic seri G-nya. Oke, audio head unit sudah ini ya, touchscreen juga. Iya. Kita lihat menunya. Menu. Ada tiling nih yang terbaru nih seri G nih. Ya, teman-teman, jadi untuk bisa mirroring smartphone connection teman-teman. Tampilan handphone ya. Iya, pindah. Jadi kalau nonton YouTube nggak usah dari handphone lagi nih. Langsung. Nonton YouTube langsung aja bisa nonton di layar audio ini. Wow. Sungguh sudah high ya untuk asuransi. Pastinya sih jauh lebih asik ya perjalanan jauh ya kalau udah ada fitur tiling. Oke, ada fitur aplikasi mToyota, kita bisa tahu letak-letak dealer yang terdekat, bengkel-bengkel ya, terdekat, betul. Kota juga bisa dicek. Emergency call, ada polisi, layanan derek, ya Asrawon, customer care, ambulan juga ada, jasa marga pun juga ada. Oke, disentuhnya pastinya, apalagi radio pasti ada, slot USB ada dan Bluetooth ada. Keren, Mas Didik cuma keren. Ya, setirnya di sini untuk memudahkan kita untuk mengakses mengontrol audio. Oh, ada switch lengkapi, control, switch, juga kontrol, ya. Switch control audio untuk volume dan gelombang menu-menunya. Oke, kisi-kisi AC ya, 1, 2, 3, 4 kisi-kisi AC. Aman, dingin. Oke. Dan di sini pun seperti biasa di airbag, di driver 1 dan penumpang depan 1. Satu ya, jadi fitur keamanan ya. Dua airbag. Oke, di sini untuk tombol lampu hazard. Oke, ini untuk lampu kabin ya. Nah, di sini untuk melipat spion ya sebelah kanan. Melipat, membuka dan menutup. Untuk khusus di tipe seri. Seri G. Otomatis. Oke. Sekarang kita langsung. Sungguh nyaman ya, Mas Ede ya? Nyaman, dingin, AC dingin. Modeling juga oke okay juga. Sudah lengkap. Indra sih rekomen mobil ini buat teman-teman otomotif semua. Bukan cuma buat usaha juga, buat keluarga nyaman. Buat mobil keluarga sih juga oke okay mobil ini ya. Dengan harga yang kompetitif. Luar biasa. Yang murah dan terjangkau. Oke, okay. Baju keren Mas Ede. Baju baru. Wah, nah ini baju. Baju resmi. Dari Auto 2000. Baju resmi, jadi semua serentak ya. Dengan kostum desain model baru nih. Dan hari ini telah dipakai ya Mas Ede? Ya, wajib pakai untuk salesnya. Ya. Keren. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai habis. Untuk mendapatkan promo ini, teman-teman langsung aja subscribe channel ini dan like. Dan tentunya teman-teman bisa langsung telepon Indra di 0813-103867. Atau dengan saya Dede di 0812-8266-932. Baik, pastinya Indra siap melayani teman-teman 24 jam ya? Dan juga bisa melayani untuk misalkan untuk test drive. Bisa ya? Untuk test drive. Oke, Indra pamit undur diri. Dengan saya Dede pamit undur diri. Sampai jumpa. No cut.